Pada hari ini kita mau semai biji black sapote ya. Dan bagaimana cara semai supaya banyak yang tumbuh? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya. Pada hari ini kita kedatangan biji black sapote. Nah, ini biji black sapote yang kita pesan dari online ya. Pada hari ini kita mau semai biji black sapote ya. Dan bagaimana cara semai supaya banyak yang tumbuh? Nah, ini adalah biji black sapote yang lokal ya. Sedangkan yang jumbo tidak punya biji. Di Indonesia, setahu kita ada dua macam black sapote. Black sapote lokal dan black sapote jumbo atau black sapote jian ya. Nah, ini biji black sapote lokal. Black sapote lokal buahnya lebih kecil dibandingkan black sapote jian atau black sapote jumbo dan memiliki biji. Sedangkan black sapote jumbo tidak memiliki biji. Nah, makanya kita pesan biji black sapote lokal ini untuk kita jadikan bibit, untuk kita memperbanyak lagi ya. Karena di Aceh daerah kita ini masih langka. Cuman kita punya satu batang black sapote jumbo, black sapote jian. Nah, ini contohnya ya, yang kita tanam dalam pot. Nah, ini buahnya. Ini kita tanam dalam pot ya, di rumah buat koleksi ya. Ini sudah pernah kita videokan sebelumnya. Ini tidak memiliki biji. Nah, ini bunganya ya. Seperti ini bunga black sapote. Ini adalah black sapote jumbo. Ini buahnya. Buahnya bisa mencapai 6 on, 7 on sampai 8 on ya. Sedangkan black sapote lokal buahnya lebih kecil-kecil dibandingkan black sapote jumbo dan memiliki biji. Sedangkan black sapote jumbo atau black sapote jian ini tidak memiliki biji. Oke, selanjutnya biji black sapote ini kita rendam dulu dengan air bersih. Jadi air kita masukkan. Kita sudah menyediakan air bersih. Air kita masukkan terus ke dalam wadah ini. Kita rendam selama lebih kurang 5 jam. Dan kita tambah ini zat pengatur tumbuh harmonik. Ini adalah hormon organik supaya lebih cepat tumbuh ya, kita menggunakan zat pengatur tumbuh harmonik. Apabila kawan tidak ada harmonik, bisa menggunakan bawang merah ya, dengan air bawang merah. Bawang merah dihaluskan dan diambil airnya, direndam pakai air bawang merah. Kita pada hari ini menggunakan ini hormonik hormon organik dan kita berikan satu tutup merah ini ya dalam air ini. Oke, kita buka. Kita menggunakan satu tutup.
Oke. Langsung kita tuang di sini ya. Selanjutnya kita aduk sedikit ya. Biar merata. Kita tunggu lebih kurang 5 jam ya. Nanti baru kita masukkan dalam kokopit. Nah, ini kita sudah menyiapkan kokopit ya. Ini kokopit murni, tidak kita campur dengan yang lain ya. Nah, kita masukkan dalam pot kokopit. Ini kokopitnya sudah kita basahkan sama air ya, sudah lembab. Dan kita tunggu selama 5 jam dulu. Oke, setelah 5 jam kita rendam. Airnya kita buang ya. Air kita buang dulu. Kita buang airnya. Oke, langsung kita masukkan dalam kokopit. Kita atur ya secara rata. Seperti ini. Kita atur. Jangan sempat bertindih. Oke, selanjutnya kita tutup dengan kokopit kembali. Ini kokopitnya sudah kita basahkan ya. Kokopitnya sudah lembab. Dan kita tambah airnya sedikit supaya betul-betul lembab. Oke, cukup. Dan selanjutnya kita masukkan dalam plastik putih ya, supaya lebih cepat berkecambah. Nah, seperti ini ya. Plastiknya kita ikat. Kita tunggu lebih kurang 2 minggu ya. Ini sudah selesai ya. Kita tunggu lebih kurang 2 minggu. Alhamdulillah nanti akan tumbuh kecambahnya. Nanti kita videokan lagi. Kita lihat bagaimana kecambahnya. Dan ini nanti kita untuk menjadikan batang bawah. Dan kita sambung dengan black sapote gian atau black sapote jumbo.